Halo guys, hari ini di Dynamics Auto Sound Sunter kita akan mau review mobil Isuzu terbaru yaitu MUX yang dimana sudah ada di depan saya ini mobilnya. Nah, mobil Isuzu dengan harga hampir 600 juta ini tampilan barunya lebih bagus ya guys. Lampunya ini lebih kecil, jadi terkesan sporty dan sudah LED lighting. Dan sini ada fog lampnya, sudah LED juga. Untuk fitur keselamatannya juga sudah ada parking sensornya, 4 titik. Grillnya ada accent chrome, terkesan lebih mewah dan juga ada tulisan Isuzu di sini. Lalu pada bagian kacanya itu juga ada fitur semacam safety sense ya, semacam sensor yang dimana untuk keamanan pada saat kita berkendara dengan mobil yang ada di depannya. Nah, untuk mobil ini velg standarnya sudah diperlengkapi dengan ukuran yang lumayan besar, yaitu ukuran 20 inch. Nah, sekarang kita lihat yuk di bagian belakangnya sebelum kita masuk ke bagian interiornya. Tarik. Nah, pada bagian belakangnya ini menurut saya ya lebih manis dibandingkan dengan kompetitor sebelumnya. Bagian belakangnya ini juga kelihatan lebih rendah. Untuk lampunya juga lebih manis ya guys. Sisinya atas bawah. Dan sudah ada parking sensor 4 titik. Untuk bagasi juga sudah power back door. Ukuran bagasinya ini pun luas dengan 3 baris ini. Jadi mobil ini kapasitas mesinnya adalah 2000 cc 4x4 guys. Nah, kalau kita lihat ini buat kompartemen sempat ya, barang di sini, ban serepnya di bawah. Juga bisa letakkan subwoofer ukuran 6 inch di sini ya. Kalau mau simple atau kita bisa custom box di sini untuk pemasangan upgrade audionya kalau kalian mau lakukan ya. Dan untuk bagian interior, mari kita masuk ke dalam aja yuk. Oke, sekarang kita sudah dalam mobilnya. Ini sudah keyless entry. Tombol start stop buttonnya ada di sini. Kita tinggal pencet aja. Nah, ini untuk berkendaranya menurut saya sih jauh lebih nyaman ya. Oke, begitu kita starter, suara mesin dieselnya ini senyap, jadi nggak terasa seperti mobil diesel. Getarannya juga nggak terlalu bergoyang banget ya, jadi semacam mobil bensin lah. Nah, kalau kita lihat ini panel dashboardnya juga lapang, terkesan lapang dan rata. Di sini dibalut kulit dengan jahitan ya. Ini jahitannya asli loh guys, bukannya palsu. Jadi benar-benar dijahit rapi. Dengan dashboard yang rata ini, jarak pandangnya akan menjadi lebih luas untuk mobil berjenis SUV ini. Nah, untuk perlengkapan audio ya kita bahas di sini. Selain itu juga ada airbag di sini di bagian pilar A untuk keamanan. Selain juga daripada setir dan sebelah sisi kiri. Nah, kita bahas audionya. Ini layarnya cukup besar dengan ukuran 9 inch full touchscreen. Di sini sudah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Jadi sudah fiturnya sudah lengkap ya, guys. Dan kita lihat lagi di bagian setirnya ini sudah ada tombol audio di sini ya. Bisa juga Bluetooth. Lalu di sini ada cruise control. Ada cruise controlnya, juga ada pedal shift. Jadi kita bisa berubah dari D ini ke manual supaya tenaga lebih responsif ya guys. Lalu di sini kita lihat parking brake sudah otomatis ya. Jadi di sini bisa auto hold juga. Jadi nggak perlu repot-repot. Dan untuk persnelingnya ini mewah. Ada tombol di sini, kita tinggal tekan saja memindahkannya. Seperti itu. Nah, kalau posisi ke D ke kanan ini kita bisa berubah jadi manual. Kita balikkan lagi ke sini. Untuk AC-nya sudah digital. Pengaturannya juga mudah. Ini naik turunin. Temperatur bisa dual. Ya, tuh. Dan ini sangat mudah di operasional. Untuk pada bagian
Door trimnya terkesan black piano. Di sini juga dibungkus dengan kulit berwarna hitam dengan jahitan warna silver sesuai dengan dashboard. Untuk power window hanya driver seat doang yang sudah bisa auto. Yang lain masih belum auto. Di sini juga sudah ada console box. Ya, jadi ada kita bisa buat armrest juga di sini. Jadi untuk interiornya ini perpaduan antara abu muda dengan hitam. Joknya juga begitu saya duduk ya warna hitam, jahitannya silver, dan ini semacam ada pegangan di bagian sini, jadi nyaman. Dan ini juga sudah electric seat. Tuh, electric seat. Oh, kakinya bagian bawahnya bisa dinaik turunin. Senderan juga bisa dimainin. Dan joknya bisa dinaikin dan diturunin. Jadi ada sistemnya 4 way kali ya. Maju, depan, belakang, senderan, bangku naik turun, dan yang terakhir ini nih, bagian bawah nih, bagian paha kita bisa dinaikin dan diturunin. Lumayan lengkap loh guys untuk mobil berjenis SUV ini. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian audionya ya. Nah, ini kalau saya kecilkan sedikit AC-nya. Ini sayangnya nih ya, untuk di audionya ini ada suara noise. Tuh, ada suara noise yang keluar dari speaker. Nggak tahu nih karena outputnya kurang baik atau gimana ya. Jadi di sini jelas banget suara noise. Jadi ada tweeternya di sini nih, di dashboard. Sistemnya sudah two-way semua. Di pintu ada speaker dan di dashboard ada. Begitu pula di pintu tengah juga ada, sudah ada tweeter. Jadi memang mobilnya ini buat family car, SUV family car ya. Dan sayangnya ini belum nyala suara, udah ada noise. Nah itu tantangan juga buat kita kalau mau upgrade audio ya. Dan kebetulan kita akan upgrade dengan menggantikan speaker depan, speaker tengah, menggunakan DSP M 3-in-1. Jadi DSP player Bluetooth dan juga ada power amplifiernya. Dan juga ada penambahan subwoofer aktif yang kita letakkan di bagian bawah bangku. Jadi fungsinya memang untuk setir sendiri dan juga untuk duduk di belakang. Nanti kita akan upgrade, prosesnya juga kalian akan lihat. Oke, jadi tunggu terus ya di video kelanjutan ini. Nah, sekarang kita akan bahas untuk spesifikasi audio yang dipakai. Di sini menggunakan dua set speaker Pioneer Hi-Res Audio TSJ170C, peruntukannya untuk speaker depan dan juga speaker pintu tengah. Lalu juga menggunakan subwoofer aktif Pioneer TSWX130EA dan juga prosesor Gorhon GDT42. Sebelumnya mari kita lihat yuk proses pemasangan peredam pada bagian pintu. Dan ini adalah cover plastik untuk pelindung airnya ya, supaya airnya nggak masuk. Kalian sering dengar kan suara speakernya itu seperti suara sember. Nah itu suaranya berasal dari plastik ini guys, makanya kita akan ganti dengan peredam. Dan ini suaranya kalau sebelum pakai peredam dia ada suara bergema. Nah ini adalah proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam. Di sini peredam yang kita gunakan adalah peredam Ground Zero Silver. Untuk tebalnya 1,7 mili, bahannya aluminium multi rubber. Proses pemasangannya kita menggunakan tool khusus peredam, yaitu berasal dari Silent Coat. Jadi prosesnya seperti ini. Kita roll sampai benar-benar menempel merata ya pada bagian bodinya. Dan untuk pemasangan peredamnya juga kita bisa lihat ini pada keseluruhan bodi bagian pintu dalamnya, termasuk pada bagian tulang mobilnya juga kita kasih peredam. Kenapa kita selalu menggunakan peredam aluminium butir rubber? Karena yang pertama bahannya ringan, kedua antitoksid atau kita bisa bilang tidak beracun. Dan yang ketiga adalah cocok untuk kondisi cuaca atau iklim tropis seperti yang ada di Indonesia. Jadi dia tidak meleleh ya guys. Nah, ini proses pemasangan peredam lapisan kedua dan juga proses pemasangan speaker pintu depan dengan sistem two-way full pasif. Di mana kabelnya ini kita menggunakan kabel speaker Flux Alto dengan ukuran 16 AWG. Instalasinya kita solder dan juga kita kasih terminal supaya aman. Dan untuk proses pemasangan speakernya ini kita letakkan di posisi OEM guys. Jadi seperti tidak ada penggantian speaker pada bagian mobil ini. Dan ini juga termasuk request dari pemilik mobil supaya terkesan tidak ada barang yang diganti. Nah karena speakernya ini menggunakan mid
bus 6,5 inch kita bisa letakkan di tempat OEM seperti ini. Bahan mid busnya ini terbuat dari injection molding carbon cone pada bagian cone-nya ini. Untuk center cap-nya terbuat dari bahan polypropylene. Dan untuk magnet speaker-nya terbuat dari bahan strontium. Untuk tweeter-nya dengan ukuran 1 inch, magnetnya terbuat dari neodymium. Dan tweeter-nya ini juga sudah high res, frekuensinya sampai 58 kHz. Nah, untuk speaker Pioneer ini memang diperuntukkan untuk posisinya di OEM look ya guys, seperti ini. Dan ini juga sudah high res audio. Jadi suaranya itu halus dan juga open. Dan ini karena main simple aja, penempatan DSPM Gordon-nya ini kita letakkan di bagian bawah bangku. Ukurannya sangat kecil ini, sudah ada power amplifier kelas AB dengan daya 65 watt kali 4. Dan juga sudah diperlengkapi player Bluetooth 5.0. Ini untuk instalasi kabelnya kita kerjakan juga rapi melalui bawah karpet. Jadi seperti ini guys. Untuk kabel RCA-nya juga menggunakan kabel RCA Flux Alto. Dan ini adalah penempatan subwoofer aktif Pioneer TSWX 130EA yang dimana ini sudah built-in power amplifier.